Pedagang kaki lima di Pasar Gambir, Deli Serdang, Sumatera Utara terlibat kericuhan dengan petugas Satpol PP. Para PKL ditertibkan petugas lantaran dianggap mengganggu ketertiban karena berjualan di badan jalan. Penertiban PKL di Pasar Gambir, Deli Serdang, Sumatera Utara ricu. Sejumlah PKL tarik-menarik dengan Satpol PP untuk mengamankan lapak dagangannya. Petugas berupaya membersihkan lapak-lapak liar yang berjualan di badan jalan lantaran dianggap mengganggu lalu lintas yang menyebabkan kemacetan. Sebelumnya ratusan warga Desa Bandar Kalipa Percut, Setuan, Deli Serdang menggeruduk kantor camat. Warga meminta camat untuk melakukan penertiban PKL lantaran sudah meresahkan dan mengganggu kenyamanan. Dan ini terus intens kita lakukan penataan dan penertiban. Permasalahannya di mana? Ini yang harus dengarkan oleh seluruh masyarakat. Permasalahannya ketika program tersebut tidak didukung masyarakat secara mutlak dan secara masif, maka program pemerintah akan selalu terkendala. Sebelumnya warga sudah berulang kali melakukan unjuk rasa dan memprotes PKL ini, namun para PKL masih tetap berjualan di badan jalan. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Sution, iNews melaporkan.